Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masuk pada halaqah yang ke-13, ikhwan dan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Babul Adab dalam Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram. Dan kali ini kita akan bahas tentang adab yang berkaitan dengan adab minum. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan sebuah hadis, beliau berkata, wa anhu, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Akhrajahu Muslim. Janganlah sekali-kali seorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah dari hadis ini, zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya dilarang seorang minum dalam kondisi berdiri. Karena dalam kaidah usul fikih, al-aslu fin nahi at-tahrim, bahwasanya hukum asal dalam larangan adalah pengharaman. Oleh karenanya, sebagian ulama seperti ulama Zahiriyah, mereka mengambil zahir hadis ini. Mereka mengatakan bahwasanya minum dalam kondisi berdiri hukumnya haram. Artinya apa? Jika seorang minum dalam kondisi berdiri, maka dia berdosa karena hukumnya haram. Sementara jumhur ulama, mayoritas ulama, kalau kita katakan jumhur, artinya mayoritas. Ya. Mayoritas ulama, kebanyakan ulama, membawakan hadis ini pada makna tidak utama. Artinya janganlah salah seorang dari kalian minum dalam kondisi berdiri, karena itu tidak utama. Yang utama, seorang minum dalam kondisi duduk. Akan tapi, boleh seorang minum dalam kondisi berdiri. Mayoritas ulama tatkala berpendapat demikian, mereka tidak memandang haramnya minum dalam kondisi berdiri. Mereka hanya memandang ini adalah tidak utama jika seorang minum dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan bolehnya minum berdiri. Contohnya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasyariba wa huwa qa'im." Kata Ibnu Abbas, aku memberikan kepada Rasulullah SAW air minum dari Zamzam, maka beliau pun minum air Zamzam tersebut dalam kondisi berdiri. Kemudian hadis yang lain yang juga dalam Sahih Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah minum berdiri. Beliau diberikan air kemudian beliau minum berdiri tatkala beliau berada di Kufah. Beliau berkata, "Inna nasan yakrahu ahaduhum an yashraba wa huwa qa'im." Sungguhnya orang-orang mereka tidak suka jika salah seorang dari mereka minum dalam kondisi berdiri. Wa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Sementara aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang pernah kalian lihat aku melakukannya. Artinya aku pernah melihat Nabi minum berdiri sebagaimana sekarang kalian melihat aku minum berdiri. Ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwasanya minum dalam kondisi berdiri hukumnya adalah boleh, terutama jika ada kebutuhan. Ada khilaf di antara para ulama masalah ini tentang bagaimana mengkompromikan dua model hadis ini. Ada hadis yang menunjukkan larangan Nabi melarang untuk minum berdiri, dan ada hadis-hadis yang menunjukkan Nabi pernah minum berdiri, bahkan dipraktikkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan minum berdiri. Maka pendapat yang pertama mengambil cara nasikh dan mansukh. Kata mereka bahwasanya larangan-larangan yang menunjukkan minum berdiri itu datang terakhir, sehingga memansuhkan hadis-hadis yang membolehkan minum berdiri. Namun tentu ini pendapat yang tidak kuat. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib menyampaikan atau mempraktikkan dia minum berdiri tatkala beliau di Kufah, yaitu di masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib memahami hukum tersebut tidak mansukh. Demikian juga ada yang berpendapat bahwasanya sebaliknya, justru hadis-hadis yang melarang minum berdiri dimansuhkan oleh hadis-hadis yang membolehkan untuk minum berdiri. Akan tapi dua pendapat ini tidak kuat karena masalah nasikh dan mansukh butuh dalil yang lebih kuat, dan butuh dalil mana yang lebih dahulu dan mana yang lebih terakhir, dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal ini semua. Sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya bolehnya minum berdiri hanyalah kekhususan Nabi. Kalau kita sebagai umat Nabi tidak boleh minum berdiri, Nabi khusus karena dia waktu dia berbicara melarang minum, dia berbicara dengan ucapan. Dia mengatakan jangan salah seorang dari kalian minum berdiri. Adapun tatkala beliau minum berdiri adalah praktek, bukan ucapan, dan ini menunjukkan boleh minum berdiri adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dibantah juga oleh para ulama. Kalau itu merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib? Intinya pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya mengkompromikan dan menggabungkan antara dua model hadis ini, bahwasanya hadis yang melarang untuk minum berdiri itu dibawakan kepada khilaful aula, yaitu bahwasanya lebih utama untuk tidak minum berdiri. Namun boleh untuk minum berdiri berdasarkan dalil-dalil yang membolehkan. Terutama jika seorang minum berdiri dalam keadaan haji, ada kebutuhan, dia mungkin lagi ada keperluan, maka perlu berjalan sambil minum atau perlu berdiri untuk minum, maka ini tidak mengapa. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita simpulkan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini bahwasanya sunnahnya seorang hendaknya minum dalam keadaan duduk, ya, dan dia mendapatkan
ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, namun jika dia ada keperluan, dia boleh minum dalam keadaan berdiri. Al-Hafidz Ibnu Hajar pernah berkata, "Idza ruhta tashrabu faqut tafus li sunnati safwati ahli al-Hijazi." Minumlah dalam keadaan duduk, maka kau akan mendapatkan pahala sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin Ahlul Hijaz. Waqad sahahu syurbahu qa'iman walakinahu li bayanil jawaz. Para ulama telah membenarkan Rasulullah SAW pernah minum dalam keadaan berdiri, akan tapi beliau minum berdiri tersebut untuk menjelaskan bolehnya minum berdiri. Jadi kita umat Islam, kalau ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, asalnya kita minum dalam keadaan duduk, namun jika ada keperluan, ada kebutuhan, boleh kita minum berdiri sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.